Dia turun buah sekali turun daun. Pasal dia daun jaga daun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga semua sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat-sahabat semua, di kesempatan hari ini saya akan membagikan video tentang apa itu kelapa sawit. Ini pokok tinggi ya, jadi agak lambat sikit. Asal ya tempat bukit, pokok pun tinggi, jadi orang potong agak lambat sikit. Oke kawan-kawan, mari kita ikuti. Ini yang sudah dipotong kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kita yang bagian potong buah dekat sana atas sana, ini yang sudah diturunkan. Buah pun kurang sangat, pasal pokok tinggi. Ini memang tem kurang buah. Ini buah ujung, jadi buah pun kurang. Paling satu pokok, hanya satu tandan macam itu. Kadang tak ada. Paling banyak pun dua tandan itu. Nah, ini seperti ini pun kosong, tak ada. Langsung tak ada ini. Ini ada, ini satu tandan itu, satu pokok satu tandan. Tapi tak apa, walaupun kurang buah tapi harga boleh tahan kan. Pokok tinggi ini dia bagi satu tan 80, jadi boleh tahan lah. Satu hari dapat 4 tan sudah boleh tahan lah, sudah nampak uang. Ini lagi kawan-kawan, ini hanya satu tandan juga, satu pokok. Pokok memang sudah tinggi sangat nih. Ini pun sudah tem mau tolak, mau tumbang lah. Sudah waktunya apa itu ditukar yang baru. Nah ini ada lagi. Ini satu tandan saja ini pokoknya atas dia ini. Seperti itu. Dan ini kawan-kawan, memang sudah kurang buah sangat. Ini kawan kita yang potong. Tengok galah dia. Dia ayun-ayun pasal tinggi sangat. Itu. Ini buah dia. Buah kurang tapi besar-besar kawan-kawan. Ini tengok, ini 50 kilo pun lebih saya ingat. Satu tandan ini, nah itu, ini satu pokok ada dua tandan, tapi tak semua ada. Memang musim apa itu kurang buah, pokok tinggi lah. Kalau pokok rendah ini tem banyaknya buah, jadi sebaliknya kawan-kawan. Pokok rendah banyak buah, nanti pokok tinggi kurang. Nanti pokok tinggi banyak, pokok rendah kurang, macam itulah. Jadi pusing-pusing macam itu, masalahnya itu. Ya. Ini cuaca mendung kawan, jadi agak gelap. Cuaca memang mendung dari pagi. Ini pokok tinggi potong susah sikit kawan-kawan. Susah kawan. Nah, dia cakap susah. Besar sangat ya, turun sana itu. Ini sahabat-sahabat semua, itu yang sudah diturunkan tadi. Ini ada satu tandan lagi sana, tapi tempat pun macam ini, bukit sangat. Itu kawan kita yang tolak buah. Dia angkat, taruh tepi jalan, tapi tak jauh sangat.
dekat ini dia apa itu langsir. Paling dua pokok sudah sampai tepi jalan. Jadi dia pun tak berapa susah sangat. Walaupun buah ujung tapi besar-besar sahabat-sahabat semua. Tengok, dia pun angkat. Tapi dia angkat macam ringan saja, pasal apa? Sudah terbiasa. Ya taruh sini, longgok dekat sini, nanti lori masuk, angkat, sudah. Sobat, jadi sobat-sobat, buah dia yang dikasih turun, tengok besar sangat. Nah ini kawan kita yang tolak buah, dia susun lepas dulu, lepas itu baru dia angkat buah, kasih tepi sana, tepi jalan, dia angkat tepi jalan sana lah. Dia kasih potong, pasal lepas pun besar sangat, tengok pangkal dia pun besar sangat. Jadi dia mau potong-potong biar tepat sikit angkat, tak berat sangat. Terbang tuh. Dan ini kan dia pun kasih turun daun sekali. Jadi dia turun buah sekali turun daun. Pasal dia daun jaga daun. Dia potong buah, dia pun sekali potong daun. Seperti itu. Jadi nanti misal kata tem gaji jaga daun, dia pun tak kasih bersih. Tinggal ripes sikit-sikit aja. Oh, itu buah besar. Oke lah kawan-kawan, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Rizky Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.